Sekarang kita coba babi home. Kalian bisa lihat, ini babi import. Semua babi di sini pakai babi import, jadi kualitasnya udah pasti bukan main-main. Premium punya. Tuh, kalian bisa lihat. Oh, belinya nih. Tuh, kalian lihat. Oh, beli. Babi import. Jadi komposisi lemaknya itu proporsional. Jadi nggak terlalu banyak lemak. Kalian jangan khawatir kalau nggak doyan lemak. Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita lagi ada di daerah Peak. Daerah Peak kita di seberangnya By the Sea. By the Sea tuh kalian bisa lihat, situ tuh By the Sea. Oke. Okay. Dan sekarang kita ada di seberangnya di Dapur Cimei. Nah, ini kita mau makan. Buat kalian yang mau makan daerah Peak, ke resto-resto yang berkonsep segala macam, kemahalan, atau nyari warteg tapi nggak nemu-nemu daerah Peak, ya kan, ini tempatnya. Kita ada makanan rumahan ala-ala warteg tapi juga jual makanan mengandung babi, ya. Ayo kita ini, tempatnya cozy sih, bray. Tuh kalian bisa lihat bersih. Ya, terus ini kita langsung aja masuk. Ya, lagi pada makan, kita masuk. Oke. Okay. Nah, ini. Oke, okay. Bray. Kita udah di dalam, tempatnya cozy dan nyaman, ada AC. Ada juga buat para smoker, di luar juga ada, bisa. Nah, ini babi, menu babi. Menu babi. Oke. Okay. Halo, Mas. Kita kebanyakan membacot nih. Kita lupa pesan. Mas, mau pesan. Pesan apa ya? Oh, ada paket nasi rames ya? Iya, ada. Oke, okay, saya mau yang nasi rames paket D dah. Paket D. Oh, nasi jeruk. Nasi jeruk. Oke. Okay. Oh, jadi ada dua nasi putih, nasi jeruk sama nasi putihnya biasa. Ya, yeah, bye. Jadi kita lihat ini semua kayak makanan rumahan, kalian bisa lihat ujung. Ini ada berapa nih? Oke. Okay. Kita pesen. Oh, dari babinya dulu, dari babinya. Ini pakai babi import, Mas. Pakai babi import ya? Iya. Oke. Okay. Pakai babi import. Kita belajar nanya. Sebenarnya ambilnya dari kita. Ini rekan. Jadi kita bantu promosi. Oke. Okay. Kita nyoba babi hong nih, Mas. Babi hong. Oke. Okay. Babi hong sama ini apa, Mas? Itu babi sayur asin. Babi sayur asin. Oke. Okay. Sama babi sayur asin. Ya udah. Minta babi sayur asinnya juga. Berarti kita nggak paketan, kita biasanya hilaf berarti. Ya. Oke, okay. Sini. Sini, Bray. Ini ada tempe orek, ada jengkol. Oh, ada jengkol. Boleh, kita jengkol. Sama yang daging pedes-pedes, Bray. Daging pedes-pedes.
Itu apa mas? Sapi. Sapi bumbu Thailand. Sapi bumbu Thailand. Ya. Oke, kita cobain itu. Ya. Sama satu lagi sayurnya apa ya mas? Sayurnya ada. Oke, ada. Toge tahu. Oke, kita deh ini toge tahu. Oke, nah jadi kalian bisa pilih, ada paketan, ada menu paketannya, ada 4, tapi kalian juga bisa touchscreen tuh dipilih ya. Ya udah, oke, itu aja. Pakai sambal kok? Sambalnya, oh sambalnya ada 3 macam ya? Sambal merah. Oke, sip. Mau tambah bawang goreng? Mau. Oh, ada tambahan bawang gorengnya juga. Oke. Nasi jeruk pakai bawang goreng ya. Oke, nasi jeruk pakai bawang goreng. Minumnya. Minumnya sebelah sini kok. Kita lihat minumnya. Oke. Liang teh nih. Liang teh sama es teh tawar. Oke. Ya. Oke. Ini langsung bayar atau gimana? Kalau nggak makan dulu boleh, langsung juga boleh. Oh ya udah, nanti aja. Siap. Ya. Oke. Oke. Nanti diantar minumannya ya. Oke, siap. Oke, tubray. Nih, kita makannya di luar sembari ngopo. Ya. Oke. Setelah ambil foto segala macam, ini makanannya. Kita juga tadi behind the scene kita pesan ini nih. Ternyata ini rekomendasi juga. Oke. Kita mulai dulu dari ini. Ya. Kita mulai dulu dari lumpia. Wah, oke. Oh, lumpianya crispy, right. Tuh, kalian bisa zoom. Lihat crispy. Ada lobak, wortel. Ya, kita coba dulu. Mau ada udang, udang kering. Wangi. Wah. Lumpianya wangi dan crispy. Terus ada crunchy-crunchy si lobaknya di dalam ya. Baik. Ini kita campur pakai ini nih, kalian bisa lihat kita campur pakai ini. Tuh. Bumbu kacang, dapat bumbu kacangnya juga. Baik, kalau kalian pesan ini. Just nice. Enak. Dia ada chewy-nya juga. Jadi crunchy, chewy. Itu nyampur jadi satu, aromanya juga. Oke, kita coba nasi daun jeruk.
Ini kalian bisa zoom. Ini dia. Hijau. Wangi. Nasi daun jeruknya pakai bawang goreng udah legit. Kalian mau makanan rumahan ya kesini. Dapur Cimei. Tahu toge. Tahunya lembut. Digoreng dulu tapi masih lembut. Dan juga dia togenya masih segar, masih crunchy. Ada potongan bawang sama potongan cabai. Itu ya, sayurannya masih segar, digigit crunchy. Nah, ini dia babi sayur asinnya, kita cobain. Enak. Kagak amis, rasanya pas. Kenyal daging sama crunchy sayur asinnya masih ada. Enak. Oke, sekarang kita cobain jengkol. Ini warteg. Warteg mana yang gak ada jengkol, ya kan? Nah, ini warteg yang jual babi. Dan suasananya enak dan ada jengkol. Kalian lihat semur jengkolnya. Pakai cabe, pakai ikan teri, pakai kacang. Boh. Jengkolnya legit. Jengkolnya legit ya. Empuk pasti. Jengkolnya enak. Kalian kudu cobain jengkolnya. Oh iya. Ini kan ada babinya. Tapi tadi kita dikasih lihat dapurnya dan dikasih tahu cara pembuatannya, bahwa ini untuk masak menu babi sama menu non babi itu dipisah. Jadi kalau kalian teman-teman muslim yang mau coba kesini, yang lagi ke daerah Pik mau makan warteg yang terjangkau, enak, sini tempatnya, jangan khawatir, karena semua masakan babinya dipisah masaknya, jadi nggak digabung ya. Oke. Sekarang kita coba babi home. Kalian bisa lihat ini babi import. Semua babi di sini pakai babi import, jadi kualitasnya udah pasti bukan main-main, premium punya. Tuh, kalian bisa lihat. Wah, wow. Ya, pakai jamur. Ini pork belly-nya nih. Babi hongnya kalian perlu coba. Rasa rempahnya strong, tapi nggak ada bau amis. Ada sambal, sambal hijau. Sambal hijaunya dia nggak terlalu pedas, asin gurih. Sambal matanya juga masih seger, bray. Nih ya, tuh kalian bisa lihat. Ini sapi, cah Thailand. Memang benar-benar enak. Asli, dibanding restoran-restoran lain yang daerah sini, terus masakan rumahan harganya relatif murah. Harga relatif murah dibanding restoran-restoran yang ada, ya. Dan menunya kita menu rumahan. Jadi kalau kalian yang kesini lagi ada meeting atau kerjaan, terus cari tempat makan yang terjangkau, relatif terjangkau, ya kesini. Kalian nyari warteg di sini, ya susah. Ini menu rumahan, macam warteg tapi dengan kondisi yang perfect.
Bakso goreng. Oh, ini bakso gorengnya halal, tapi lain biar kelihatan. Tuh. Ya. Ini aku baru beli tadi pagi, kita mau kenapa mau beli. Hari ini kok enggak boleh, jadi beli dulu. Ya. Padat, crispy. Kita dapat sambalnya juga. Kita cobain. Ini kayak kenyal, crispy, tapi just nice. Kayak apa ya? Gurinya pas, gurinya pas. Enak. Crispy-nya crispy lembut gitu ya. Bye. Wah. Masalah rasa nggak perlu diraguin lagi. Ini kalau kalian menu cari menu mengandung babi yang terjangkau, Tepujime tempatnya di Pik, seberangnya by the sea, ya. Banyak pilihan, gua mau nge-review semuanya tapi perut gua udah kayak babi, jadi mohon maaf. Minuman Kiamboy. Seger, asamnya pas, manisnya pas, segen. Ya udah. Oke, ini gua. Oh, cabai merahnya belum. Nah, gua campur coba. Oke, babi hong. Oke. Kita tata-tata tuh, kalian lihat. Oh. Ya. Pork belly. Karena dia pakainya babi impor, jadi komposisi lemaknya itu proporsional, jadi nggak terlalu banyak lemak. Kalian jangan khawatir kalau nggak doyan lemak. Udah, gue lanjutin dulu makannya. Oke, ini enak. Gue dikasih liang teh juga. Ya. Terus gue mau shoot semua menunya biar kalian tahu namanya, harganya, atau macam-macam jenisnya yang ada di sini. Ya, oke. Okay. Jadi habis ini kalian lihat rangkaian menu. Oke, okay, ciao. Oh ya, Bray, sebelum itu gue kasih tahu, ini gue jam 2. Dan di sini jam 2 itu rame, jadi ada kisaran belasan orang di sini. Ya, yang di dalam sini nih, ini AC, jadi kalian jangan takut. Ya, AC. Yang di luar smoking area, kayak gitu. Oke, Bray. Jadi setelah kita makan, ini bukan yang nggak habis, karena tuh kalian lihat banyak. Ya, kita pesen banyak, kita bayar. Oke. Oh, di sini juga rame. Kayaknya bisa ada acaranya, Bray. Ntar kita ini. Halo, Daci. Jadi berapa? Nah, di sini. Jadi tadi sama babi hong. Berapa? Oh, oke. Okay. Jadi berapa bayarnya berarti ke? Mas. Hah? Jangan. Yang kita pesen deh. Yang kita pesen aja, Ci. Kita bayar. Enggak apa-apa. Babi produk halal.
sama. Iya, tapi kan cincinnya juga beli ke kita. Kita saling support. Jadi berapa? Enggak apa-apa, jangan. Jangan. Jangan, kita cuma bantu. Makanya kan juga pada banyak. Udah, berapa? Beli, jangan. Jangan. Berapa? Tadi paket Bisa kelancar. Bisa. Ayo. Tadi saya babi hong, sapi, terus sayur, berarti dua lauk, satu sayur, tambah lagi apa tadi? Apa ya tadi ya? Oh, jengkol. Enggak, yang kita makan aja ya. Apa yang kita pesen? Jangan, orang dagang, Pak Mali. Pak Mali. Saya baik. Jangan, Ci. Jangan. Enggak apa-apa, nanti datang lagi baru bayar. Jangan. Ya. Hah? Gak bisa kalah. Yaudah. Ya, nanti sekali lagi. Dah. Bayar. Ini. Udah. Yuk, oh, ya. Bayar tambah lebihan. Hah? Udah gak apa-apa. Lebihan. Sama. Oh ya, sama ini kan ada arisan, katanya di atas ada ruangan buat acara. Coba kita lihat ini. Nah, Bray, jadi di atas tadi kan kalian bisa lihat ada kumpulan-kumpulan para pengunjung kumpul, dan kalian bisa di sini bisa ngadain acara juga. Tuh. Wow. Ya. Bisa ngadain acara bersih. Luas. Bisa berapa nih? 5, 10, 18. 18. Bisa kisaran 20 sampai 30 orang. Oke. Ya udah, kita ke bawah lagi. Oke, Bray. Jadi sekian review kita di Dapur Cimei. Agak lama memang karena yang punyanya humble dan suasananya enak, kita betah. Ya udah, jangan lupa subscribe, share video ini kalau kalian mau coba makan keluarga di sini, weekend juga enak. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus petualangan kita di Benteng Daging. Ciao. Oke, Bray. Jadi Dapur Cimei ini bukan warteg ala-ala ya, tapi warteg yang premium, rumah makan yang makanan rumahan, dan juga ada dessertnya. Nah, dari sekian banyak dessert, kita cobain 3. Ini kita cobain. Ini namanya pandan jelly. Kuahnya putih, kita nggak tahu ini susu atau santan, kita cobain dulu ya. Tuh, ini ada jelinya. Kuahnya putih, jelinya kenyal, enak dan wangi. No, tapi nggak terlalu manis, jadi just nice, pas. Ya, terus ini, ya, mangga kiamboy. Oh, kelihatan seger nih. Ada mangga, ada potongan leci, ada potongan nata de coco. Terus kuahnya udah campur kiamboy. Kita cobain. Oh. Ini segar, manis, asam. Tapi asamnya tuh yang asam nagih. Sama yang terakhir. Yang terakhir ini rujak bebek. Jadi rujak bebek, tapi ini
yang kayak irisan-irisan. Oh, kelihatannya sih pedes, manis, asam pedes, tapi pedesnya masih sopan. Dan karena jadi cincang gini, halus, begitu kalian nyuap, jusinya keluar. Nah, ini 3 rekomendasi dessert yang ada di sini. Nah, kalian patut coba. Yang suka manis, manis gurih, nih. Yang suka manis, asem, ini seger. Suka manis, asem, pedes, ini. Kalau kalian mau coba yang lain, datang aja ke dapur Cimei yang ada di PIK. Nanti alamatnya gue share di link. Oke, okay? Ciao.